Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini saya berada di lapangan Desa Tumpeng. Ini suasananya masih pagi hari, Dulur. Ini Ki Demang masih baru loading. Ki Demang baru loading. Itu mungkin nanti tenda operatornya di sebelah situ ya, Reo. Tenda operatornya separuh lapangan. Jadi untuk acaranya sendiri nanti malam sama besok. Kalau besok kayaknya mulai pagi, Dulur, soalnya ada senam pagi besok pagi. Jadi wis dus langsung merapat ke sini. Ini kemungkinan nanti cek soundnya yo habis duhur lah, sekitar asar mungkin nanti sudah bunyi. Ini ready subwoofer itu. Ada 24 sudah ready. Ditata berdiri, ke atasnya 3, ke sampingnya 8, Dulur. Di sini ada rigging. Ya, kayaknya riggingnya punya Epic Way, Dulur, yang dipakai, Dulur. Kode itu disambung buat tengahannya. Mungkin ini nanti buat lampunya, Dulur. Mungkin lampunya juga punya Epic Way yang dipakai. Di sini cuma ready aja, ready box subwoofer aja, yang lainnya masih belum. Jadi box subwoofer sama rigging tok yang ready. Isinya ini full asli orangnya. Nah, dari belakang kayak gini, perkabelan juga masih belum dipasang. Kemungkinan besar loadingnya nanti selesainya itu habis yes duhur lah, mungkin duhur baru selesai loading. Jadi cek soundnya kemungkinan besar asal. Nah, ini riggingnya ya kayaknya ini punya Big Way, Dulur. Soalnya yang buat itu saya, jadi apa kurang itu. Ini gedenya diameter 40, jadi nasional. Besinya juga tebel. Ini besinya ini yang paling tebel di sini, Dulur. Kalau nggak salah 1,2, full 1,2. Baik besi ininya juga sama. Ini 1,2, ini 1,2. Diameter 40 cm. Jadi nasional. Ini tingginya 6 meter. Jadi potong, Dulur. Big Way ke saya itu bilangnya biar bisa dibuat 8 meter dan juga biar bisa dibuat 6 meter. Jadi sambungan, Dulur. Itu yang sambungan 6 meter. Ini masih belum dipasang, Koyo. Ini oh ya, ini masih belum dipasang. Jadi nanti yang buat atasannya ini 6 meter panjangnya. Terus tiangnya 4 meter. Nah, kalau dari depan kayak gini. Itu box CCP-nya. Oh, itu ada yang ngorek melontok. 8 box subwoofer siap. Parkoy. Ini pentasnya juga udah ready. Pentasnya ini agak jauh tempatnya dari sana. Ini kurang lebih berapa meter ini? Kurang lebih 5 meteran lah dari depan sound ini. Lokasinya enak, ngadep ke selatan untuk sound sistemnya. Itu tenda operatornya baru masang. Nah, tadi kayaknya kru Ki Demang lagi balik ngambil middlean, Dulur. Ngambil lenernya. Enggak tahu lenernya mau dipasang berapa biji nanti ini. Oke, Dulur, sekarang kita lanjut ke markasnya Ki Demang. Ini dari arah lapangan dari utara. Itu pertigaan pertama, Dulur, belok kiri. Nah, itu nanti setelah belok kiri ini kan, nah ini arah ke Pondok Pesantren Wahyu Nurul Iman. Arahnya ke situ, mentok nanti, mentok di sana wis. Mentok terus belok kiri. Mari tak tunjukin di video yo. Ini kurang lebih ke timurnya itu 500 meteran lah. Lebih lah kalau nggak salah lebih. Nah, ini mentok, Dulur. Mentok ini pertigaan, jadi kita belok kiri kalau ke markasnya Ki Demang. Kalau belok kanan ini ke arah Jakarta. Nah, itu markasnya di sana, itu rumahnya gede, masih bangun, Dulur. Itu yang rumah gede itu markasnya. Untuk sonnya ada di belakang.
ini markasnya Ki Demang. Nah, itu soalnya ada di belakang ini masih loading, kayak ngambil genset, mungkin ngambil genset sama 12 ini yo, sama linernya. Nah, untuk Sony sendiri ada di gudang belakang sini, rek. Nah, untuk gudangnya ada di sini. Gensetnya ada di sebelah situ. Kayaknya mungkin sekalian naikin genset tuh, soalnya ada di sebelah sana, rek. Nah, ini lagi naikin midlan. Ini midlan nih, diunggah nih. Kayak gensetnya ra diunggah nih sisan, mungkin kok gensetnya lego sisan nih sing belum dinaikkan. Dapat box yang belum dinaikkan. Gensetnya ini ditutupin pakai terpal. Nah, kalau untuk lenternya sendiri ini isinya 12 in double dulur. Pakai Eminent Delta Pro. Kemudian kalau hacknya itu pakai PD double. PD yang voice coil yang exitnya 1,5. Itu di double. Itu dulur. Kalau untuk subwoofer tadi kan full asli orangnya. Jadi spek middle-nya ini garang, rek, spek garang. Ada cuma berapa ini sing di bawah nek piro iki middle-ane nggowo 8 ku bawa 8 sisa di sana 3 harusnya ada 12 soalnya punya 12 di Demang itu 3 ndak di bawah jadi ini cuma 8 yang di bawah. Oke, koyo lanjut nek nang lagi ndak tinggal no sisan mau kari-kari iki. Gensetnya dinaikkan nanti dulur. Kalau mau Jackson. Sekalian sama beli solar mungkin ya.